teman-teman, saya Sebastian selaku kuasa hukum dari saudara Jonathan Frizzy di kantor BNP Oper. Kami hari ini mendampingi Mas Jonathan Frizzy terhadap pemeriksaan atas laporan Badena. Sampai saat ini tadi juga pemeriksaan kurang dari sejam memang ya, kurang lebih 45 menit dan pada intinya di situ kami menjawab pertanyaan dari penyidik lah terhadap laporan terhadap beliau gitu. Hingga saat ini masih belum ada juga undangan perdamaian atau indikasi adanya pencabutan laporan untuk Mas Jonathan Frizzy. Jadi kita di sini masih tetap menjalani proses hukum. Kita masih menjalani dan menghormati proses penyelidikannya gitu. Yang disangkakan apa sih, Pak? Awas, yang disangkakan pasal pasal KDRT, Mas. Oh. Jadi ada beberapa pertanyaan, Bang. Iya. Kita enggak bisa kasih tahu sekarang itu masih penyelidikan, kita masih menghormati. Terkait bukti-bukti baru yang dibawa. Bawa apa aja bang, bukti bang, mungkin foto. Untuk bukti gini, untuk bukti saya mau sampaikan, ini mungkin udah beredar ya fotonya ya. Ini udah beredar fotonya, ini kita konfirmasi, memang ini salah satu foto yang dijadikan bukti oleh kita, baik di pelaporan ataupun kita sebagai terlapor gitu, bahwa sebenarnya Mas Jong ini adalah korban dari KDRT, bukan pelakunya. Gitu ya, Mas, ya. Itu foto kejadian itu kapan kira-kira? Hah? Nanti itu kita kasih tahu, itu masih proses penyelidikan dulu.